maklumat. Izinkan saya mengambil sedikit masa untuk menegaskan dan untuk memaklumkan bahawa kerajaan memandang amat serius tentang keberkesanan kerajaan untuk menyampaikan information ataupun maklumat dan juga cabaran-cabaran semasa yang kita temui yang berpunca daripada misinformation, disinformation dan sebagainya. Sesebuah kerajaan yang berkesan adalah kerajaan yang dapat menyampaikan maklumat dengan pantas dan tepat serta difahami oleh rakyat. Untuk itu, sukacita saya memaklumkan bahawa di peringkat Jemaah Menteri, satu jawatan kuasa telah dibentuk dan yang melibatkan 10 menteri yang bersidang pada setiap minggu untuk membuat penelitian dan pengkajian aspek yang berkaitan dengan komunikasi kerajaan yang kebetulannya dipengerusikan oleh saya sendiri. Selain daripada usaha tersebut yang memberikan penekanan kepada komunikasi yang berkesan, saya juga nak memaklumkan pada petang ini bahawasanya saya bercadang untuk mewujudkan satu command center komunikasi. Yang ini satu kajian penelitian sedang dilakukan untuk membolehkan pusat kawalan komunikasi ini berfungsi dengan lebih berkesan supaya segala apa yang diputuskan kerajaan dapat disampaikan kepada kumpulan sasar dengan secara lebih tepat dan lebih pantas. Sementara itu, jentera penerangan kerajaan akan diperkemaskan. Bukan saja di peringkat jabatan penerangan yang berada di daerah-daerah, tetapi juga penglibatan community empowerment, termasuk menghidupkan apa yang kita akan namakan sebagai Komuniti Keluarga Malaysia, iaitu satu bentuk kerjasama NGO di akar umbi agar mereka dapat bersama-sama dengan kerajaan di bawah konsep community empowerment untuk menyampaikan dan menerima mesej-mesej kerajaan. Pada masa yang sama, kita juga berharap pusat-pusat internet community, dulunya PIK, akan dapat kita ubah suai untuk turut menjadi pusat-pusat di mana penyaluran maklumat boleh disampaikan. Pada masa ini ada hampir 800 pusat-pusat internet yang akan diubah menjadi pusat digital economy keluarga Malaysia dan mereka juga dengan kemudahan yang ada di situ akan turut membantu usaha-usaha kerajaan menyampaikan maklumat kepada rakyat.